Tepi kaki wari sawatara siswa di Jawa Barat ijazahna masih ditahan di sakolaan alatan mangpirang hal. Kukituna pamarentah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Pendidikan Jabar meredi masyarakat anu ijazahna ditahan sakola sagancangna laporan ngaliwatan aplikasi Zilapis. Patali jeung masih ayana siswa nu ijazahna ditahan di sakolaan, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Sopandi netelakeun kiwari Jawa Barat boga aplikasi sistem informasi laporan penahanan ijazah atau anu katelah Zilapis. Siswa nu ijazahna ditahan di sakolaan bisa saganjangna laporan dina eta aplikasi sangkan bisa nampa ijazahna. Masih jeung Dedi sababaraha kasang tukang anu ngabalukarkeun ijazah siswa ditahan di sakolaan. Di antarana dumeh siswa digawe di luar daerah atau nuluykeun sakola di tempat sejen, geus diwere jadwal keur nyokot ijazah tapi tacan datang wae, nyokot ijazah diwakilan ku batur padahal kudu cap jari, atawa tacan memeres waragad atikan. Dedi ngembohan eta hal teh ilaharna karandapan di sakolaan swasta. Dan yang seperti ini yang rata-rata di beberapa sekolah swasta yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dipegang oleh yayasan, itu pun juga akan kita berikan pengertian. Karena urusan tunggakan itu adalah urusan orang tua dengan sekolah. Jadi tidak lagi kaitannya dengan penahanan ijazah, karena itu adalah hak anak. Sajroning kitu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Ngeceskin nampa atikan mangrupa hak dasar budak. Kukituna, ketaknahan ijazah mangrupa lampah ngarempak hak asasi manusia. Ini kan akhirnya, pada kalau kita lihat dari hak anak adalah untuk mendapat pendidikan, ini adalah hak dasar, hak asasi. Ini adalah sebuah pelanggaran berat terhadap hak asasi anak ini. Ketika dia sudah sekolah, sudah selesai, ijazahnya tidak bisa dia pakai untuk mencari pekerjaan atau yang lainnya, seperti itu ya. Numasar karena data Dinas Pendidikan Jawa Barat, dina tahun 2018 tepi ka 2020, aya 553.032 lulusan sakola. Tapi dina amprona kakara 83% ijazah anu didistribusikeun atawa meh 35.000-an ijazah tacan didistribusikeun. Minangka tareka pikeun ngarojong distribusi ijazah siswa, Dinas Pendidikan Jawa Barat ngembarkeun kagiatan nyokot ijazah salila sabulan dimimiti tanggal 3 Mei 2021. Budi Hartati, Bandung TV.